pertemuan dengan Una akhirnya dilakukan di Bandara Don Muang, di mana hadir juga Menteri Luar Negeri Thailand. Indonesia, ada perkembangan situasi di Myanmar, kemudian safety and well-being of the people menjadi prioritas nomor satu. Oleh karena itu, semua pihak untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan untuk menghindari kemungkinan terus menekankan pentingnya proses transisi demokrasi yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kondisi yang kondusif berupa antara lain dialog, dan selain itu, saya juga menyampaikan Indonesia akan bersama dengan rakyatnya. Prinsip-prinsip yang sama juga saya sampaikan, juga disampaikan oleh Indonesia dalam komunikasi kita dengan CRPH. Sebagaimana tadi saya sampaikan, dalam kondisi sulit, komunikasi dengan semua pihak harus tetap dilakukan agar pesan dapat disampaikan, agar kontribusi dapat ditawarkan sehingga situasi tidak memburuk dan upaya penyelesaian dapat dilakukan. Dengan demikian, teman-teman, komunikasi yang dilakukan harus diletakkan dalam kerangka memberikan kontribusi untuk mencari penyelesaian demi kepentingan rakyat Myanmar. Saya ingin mengulangi sekali lagi bahwa komunikasi yang dilakukan harus diletakkan dalam kerangka upaya memberikan kontribusi untuk mencari penyelesaian demi kepentingan rakyat Myanmar. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar merupakan hal utama yang harus dilindungi. Keinginan rakyat Myanmar harus didengarkan. Dan sebagai tambahan dalam pertemuan saya dengan Una, saya juga menyampaikan pentingnya semua negara anggota ASEAN untuk menghormati prinsip-prinsip yang termuat di dalam piagam ASEAN. Pesan ini terus disampaikan secara loud and clear. Dan saya juga menyampaikan dalam pertemuan dengan Myanmar mengenai pentingnya akses dan kunjungan kemanusiaan atau humanitarian access and visits kepada para detainee. Itulah pesan yang saya sampaikan kepada Umunah.